أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ان الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم القران سوره النساء الله سبحانه وتعالى برفرمان وهي ايها الاورام الذين يؤمنون la ta'kulu amwalakum bainakum bil Jangan kalian memakan harta atau saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil atau dengan jalan yang salah. La amwalakum bainakum bil illa an takuna an Kecuali kalian saling memakan harta dengan cara yang kalian sama-sama suka atau sama-sama setujui. Maka, dalam Islam, sangat luas sekali pembahasan tentang harta ini. Wala dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah bagi kalian, Allah amatlah penyayang. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Spesial Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sempat membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana jual beli, bagaimana penggunaan harta, bagaimana dengan penerimaan harta Bagaimana dengan pemutaran harta? Bagaimana tentang apa kita mengambil manfaat atau memberi akibat atau kita mendapat akibat daripada jual beli ataupun hutang piutang? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal, "La ta'kulu amwalakum bil batil. Prinsip dasarnya adalah kalian jangan saling memakan harta dengan cara yang salah, dengan cara yang batil. Contoh saja, ketika ada seseorang yang menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pekerja di suatu tempat. Lalu dia dibayar dengan gaji selama satu bulan dia dibayar dengan gaji 10 juta rupiah. Dengan jam kerja 12 jam per hari. Lalu ternyata dia mengatakan seperti ini. Siapa yang sanggup bekerja 12 jam tanpa stop? Pasti kami akan memikirkan satu jam, dua jam, tiga jam untuk istirahat. Maka tiga jam ini adalah haram hukumnya. Maka dua jam ini istirahat ini adalah haram hukumnya. Satu jam istirahat ini adalah haram hukumnya. Illa kecuali apa? Antaku natijaratan Kecuali ada kesepakatan di antara karyawan dan orang yang mempekerjakannya. Begitu rincinya Islam mengatur yang namanya perdagangan yang namanya saling mengambil manfaat, saling mengambil benefit. Tidak boleh sembarangan orang memasukkan harta di dalam tubuhnya. Tidak boleh sembarangan orang memasukkan makanan di dalam tubuhnya. Kenapa? Allah mengancam mereka. Al-lazina la illa kama minal Ada istilah dalam agama kita bahwa ada yang dinamakan dengan riba. Siapa itu pelaku riba? Riba adalah mengambil keuntungan dari orang-orang yang susah secara zalim. Mana zalimnya? Tetangganya lagi susah, lagi COVID-19, lagi corona. Dia tahu usahanya lagi uh, susah. Lalu dia mengatakan, saya kasih kau modal satu juta, tapi kau kembalikan satu juta seratus. Contoh misalnya. Atau tidak pakai uang, saya kasih kau modal satu juta, tapi ketika kau kembalikan kepada saya, ...pijitin saya, maka pijatnya itu adalah riba. Ketika ada seseorang meminjamkan uang, selama kupinjamkan kau uang ini... ...maka selama itu pula kau kerja di rumahku, maka kerjanya itu di rumahnya adalah riba. Bagaimana dengan bentuk jaminan? Ada orang yang meminjamkan uang, lalu menjadi jaminannya adalah sawah. Karena biasanya di kampung seperti itu. Saya boleh pinjam duit enggak 20 juta, jaminannya apa? Jaminannya sawah saya. Maka, ketika sawah ini menjadi jaminan bagi si peminjam, maka dia tidak boleh mengambil keuntungan daripada sawahnya. Ketika dia mengambil keuntungan daripada sawahnya, maka yang dimakan dari sawah tersebut adalah haram, dan itu adalah riba, karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Bagaimana kalau si yang minjem tadi yang menggunakan sawahnya sendiri? Saya mau pinjam duit sama Bang Ali, saya mau pinjam duit, misalnya sama kopi misalnya atau mungkin saya pinjam duit sama siapapun itu. Ketika saya pinjam duit sama Bang Ali, saya mengatakan, "Bang Ali, saya pinjam duitnya. Mana mana jaminannya? Ini sawah saya." Maka sawah tersebut bolehkah saya pakai sebagai peminjam? Maka boleh saya pakai dengan kesepakatan dengan yang meminjamkan tadi. Syarat yang kedua, boleh saya pakai selama nilainya tidak berkurang. Apa maksudnya nilainya tidak berkurang? Sawah dipakai digarap maka itu tidak berkurang nilainya. Kecuali jaminannya adalah motor misalnya. Bang Ali saya pinjam 10 juta jaminannya apa? Jaminannya adalah motor. Maka saya tidak boleh memakainya sampai motor tersebut rusak. Kenapa? Karena nilainya berkurang daripada awal kita saling pinjam meminjam. Hutang piutang dalam Islam sangatlah dalam. Bahkan suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW... Pernah sedang pengajian halaqoh di masjid, ketika itu ada seorang yang datang kepada kepadanya, "Eh Muhammad, bayar hutangmu. Eh Muhammad, bayar hutangmu." Sahabat yang berada di sampingnya sungguh geram mengatakan, "Berani-beraninya engkau seperti itu kepada nabi kami? Apa yang kau lakukan?" tidak ada sopan santurmu, Maka sahabat yang lain ada yang mengatakan, izinkan saya memenggal kepala orang ini ya Rasulullah. Maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak begitu, tidak begitu caranya. Panggil dia. Kemudian dipanggillah orang ini mengatakan, mana hutangku? Adakah hutangku? Berapa hutang? Ada hutangmu segini. Maka kata baginda Nabi, wahai sahabatku yang tadi mau memenggal kepalanya, sekarang kau pergi ke Baitul Mal, ambil kau dua bagian baginya. Kata orang ini yang sahabat yang diminta oleh Nabi, "Ya Rasulullah." Ya Rasulullah engkau meminjam cuma satu kenapa mau kembalikan dua. Yang satu adalah untuk membayar hutangku. Yang kedua adalah karena dendamu. Karena kau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ada orang yang nagih hutang maka tanyakan hutangnya berapa apa dan segala macam dan segala macam. Apa yang terjadi ketika diberikannya maka orang ini berkata. Tidakkah engkau tahu kepada aku sesungguhnya engkau tidak punya hutang kepada aku wahai Muhammad. Saya hanya ingin mengetes dirimu sudah dari dulu saya ingin masuk Islam cuma saya pernah membaca suatu riwayat bahwasanya nabi terakhir adalah orang yang ketika kita menagih hutang kepadanya dia tetap berlemah lembut walaupun kita kasar kepadanya maka akhlak dalam menagih hutang akhlak dalam berhutang ketika suatu ketika ada seseorang yang sedang duduk di dalam masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kabarnya. Ada apa dengan dirimu wahai sahabatku? Maka kata orang ini, "Ya Rasulullah, saya sedang kesulitan ekonomi, saya sedang ini." Dia menangis di dalam masjid, dia bersedih di dalam masjid. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maukah ku ajarkan satu doa yang mana ketika kau baca doa ini, maka Allah akan hilangkan kesusahanmu, Allah akan lunaskan hutang-hutangmu, maka Allah akan memberimu ...manfaat daripada semuanya. Maka diajarkan suatu doa daripada daginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan... ...wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal... ...wa a'udhu bika minal jubani wal bukhl. ...wa na'udhu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Mari kita bedah sedikit bahasanya. Ketika baginda Nabi mengajarkan doa ini kepada sahabatnya, maka Nabi katakan, Allahumma inni a'udhu hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada alham, daripada kesedihan dan al hazan. Daripada kesedihan juga, apa bedanya alham dan al hazan? Bedanya adalah satu kesedihan masa lalu, susah move on. Ada orang yang sedih karena susah move on. Ada juga orang yang sedih karena masa depan. Mana itu terlalu khawatir dengan masa depannya. Ntar kalau gue nggak lulus ini mau jadi apa, mau jadi apa. Ntar saya mau makan apa ya, anak-anak mau makan apa ya. Karena corona mereka nggak bisa makan. Gimana ya anak-anak nanti sekolahnya ke depan gimana ya. Papa udah nggak kerja lagi gimana ya usaha kita. Maka dua kesedihan ini. Kesedihan masa lalu yaitu sus susah move on. Kalau kata anak-anak sekarang kesedihan masa depan adalah ketika dia terlalu mencemaskan masa depannya tanpa dia ikhtiar. Yang kedua ingat nggak Nabi ngajarin ini kepada siapa? Nabi ngajarin doa ini kepada sahabat yang tinggal duduk diam di dalam masjid menangisi nasibnya. Maka kata Nabi, wa bika minal wal kasal, dan ya Allah aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah, daripada sifat malas. Maksudnya apa? Eh, kalau kau mau bayar hutang, kalau kau mau lunas hutangmu, jangan kau diam di masjid tanpa usaha. Kok kau mau lunas hutangmu, tapi kok malas banget ngapain tinggal di masjid sana keluar setelah sholat fathahau, kemudian engkau keluar dan kau cari daripada karunia Allah Subhanahu wa taala wal dan minta sama Allah untuk menjauhkan daripada sifat rasa malas. Rasa malas ini kadang-kadang bikin orang gampang berhutang. Dia punya duit, tapi karena ada kemudahan, Pak, mau nggak dibayarnya ini aja, Pak? Kredit aja, Pak. Oh, mau dong. Bonusnya banyak, oh mau dong, padahal dia mampu untuk bayar cash, tapi dia melakukan yang namanya hutang piutang. Masa mau beli makanan senilai 50 ribu aja mau pakai berhutang lagi? Waliyadzubillah ma'adzallah. Karena kata Allah, wala taqtulu anfusakum. Engkau sedang membunuh dirimu, engkau membunuh jiwamu karena orang yang berhutang itu adalah gelisah di malam hari dan dia terhina di siang hari. Mumpet dia, dikasih tahu ada penagih hutang datang ke rumahnya. Eh, mana mamamu? Eh, 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 eh. Bilang nanti kalau ada penagi datang. Bilang mama keluar ya. Pas penaginya datang. Mana mamamu? Dia lagi keluar om. Lalu kata omnya. Kasih tahu mamamu. Kalau dia keluar. Jangan lupa bawa kakinya. Karena kakinya kelihatan di bawah horden. Maka ini orang-orang yang terhina di siang hari. Malam hari dia gelisah. Memikirkan masa depannya. Maka dua doa tadi. Allahumma inni a'udhu minal hamil hazan. Ya Allah jauhkan aku dari kesedihan masa lalu dan masa depan. Wa a'udhu bika minal ajizi wal kasal. Ya Allah jauhkan aku daripada yang namanya lemah daripada tidak berdaya daripada kemalasan wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl ya allah jauhkan aku daripada sifat penakut dan juga kikir kikir tuh kenapa kok bisa kikir karena ketika orang berhutang ketika orang yang namanya punya investasi dia tidak mau dia bilang begini, ah jangan yang itu, oh, dibelanjakan buat masa depan itu, jangan yang ini ya. Mending kita kredit aja dulu, mending kita kredit, mending kita kredit dulu, mending kita kredit dulu. Akhirnya terjebak di di dalamnya. Wa'a'udzubika min ghalabatib daini waqahri rijal. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesewenang-wenangan manusia dan kezaliman manusia lainnya. Kenapa? Karena ketika Anda terlilit dalam keadaan berhutang, maka dari situlah terjadi kesewenang-wenangan. Ada yang mengatakan ataupun ada cerita bahwasanya ketika orang memberikan piutang dia akan bebas untuk melakukan apa saja Bukankah ada kisah tentang uh, seorang wanita muda menikah dengan seorang kakek yang sudah tua disebabkan karena apa? Disebabkan karena hutang orang tuanya yang dahulu? Disebabkan karena apa? Ini termasuk kezaliman-kezaliman yang terjadi. Maka kata Allah di prinsip awalnya tadi Ya Aiyohalal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. amanu, La ta'kunu amwalakum baynakum bil batil. Wahai orang yang mengakui dirinya beriman. Maka jangan engkau saling memakan uh, harta daripada orang lain dengan cara yang batil. Dan termasuk kebatilan ketika seseorang melakukan yang namanya riba. Apa itu riba? Riba adalah mengambil keuntungan dengan cara menzalimi orang lain, melihat tetangganya dalam keadaan sempit. Dia mengambil keuntungan di dalamnya. Siapa yang dapat dosanya riba? Apakah orang yang meminjamkan hutang? Oh, yang meminjamkan, yang minjam, yang mencatat, yang mendiamkan semua kena dosanya. Jadi jangan harap begini. Ya udah terpaksa saya Ustadz pinjam sama ini. Apa namanya kalau di kampung itu. Pinjam sama debt collector. Karena kita mau pinjam di mana lagi. Terpaksa dalam keadaan begini kami pinjam. Oh jangan harap biarlah Ustaz kalau dia dosa dosa aja lah. Karena dia yang makan riba. Oh bukan begitu. Jadi yang meminjamkan yang pinjam pun ikat dosa. Kenapa? Karena dia yang namanya sudah tahu haram tapi melakukannya. Lalu apa hukumannya bagi orang yang melakukan riba? Al-lazina ya'kununa riba. La ya'kumuna illa kama ya'kumul ladhi syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا الله البيع وحرم الربا mereka akan seperti orang yang kerasukan setan. Apa itu orang kerasukan setan? Telinganya tersumbat. Apanya tersumbat? Masjid dekat rumahnya cuma 5 meter. Setiap hari dengar suara azan. Tapi tidak pernah ke masjid matanya tertutup setiap hari menonton cahaya hati Indonesia tapi ternyata dia nonton saja tidak ada perubahan di dalam dirinya apalagi lebih parah khotamallahu ala kulubihim tertutup hatinya Pernah lihat gak orang yang kerasukan, misalnya seperti kerasukan jin, mereka berjalan yang penting mikirinnya untung aja, untung aja, benefit aja, manfaat aja, bisnis aja yang difikirkan. Mereka itulah diibaratkan di sini. Mereka tidak sanggup berdiri kecuali berdirinya orang-orang yang kayak kerasukan setan. Kenapa? Karena dia kerasukan pikiran yang difikirannya hanyalah bagaimana caranya saya mengambil keuntungan daripada menzalimi orang lain. Hati-hati -hati, -hati dengan yang namanya riba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa ma baqya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan jauhilah yang namanya riba. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Spesial Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya adalah Allah membolehkan seseorang dalam hal hutang piutang dalam rangka saling membantu. Bahkan di ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, Allah catatkan itu berbicara tentang hutang piutang karena memang hutang piutang adalah disyariatkan dalam Islam. Pernah suatu ketika Baginda Nabi Muhammad SAW tidak menyala kompornya selama lama sekali tiga bulan dan bahkan yang resah bukan Nabi yang resah adalah halusufa kata halusufa halusufa ini makan dari dapurnya Nabi sedangkan dapurnya Nabi tidak pernah ngebul maka ternyata pada saat itu Nabi ngutang kenapa bahkan seorang Nabi pun berhutang untuk menyelamatkan orang lain jangan kita berhutang karena gaya hidup jangan kita berhutang gara-gara ingin memuaskan nafsu mata atau nafsu syahwat semata maka itu akan menjerumuskan diri kita dan jangan jangan pernah kita memasukkan riba dalam tubuh kita bagaimana mungkin doa kita diterima kalau ada sesuatu yang haram di dalam tubuh kita. Saudakallahu'l-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan Alhamdulillah beramin tadi kita sudah bersemu dengan guru kita Ustaz Syam. Dengan tema kita Jangan Remehkan Hutang. Masya Allah ya. Dan nanti insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang oleh Allah Subhanahu Wa Ada Ustazah Syifa Nur -fadilah. Dan ada juga Ustaz Abdul Rahman Jailani. Dan selain itu juga ada ...dai berjuta pemirsa kayak Haji Agus Termawan. Dan untuk pemirsa di rumah yang punya pertanyaan... ...boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat ecahaya hati AY Karena nanti insya Allah guru-guru kita akan menjawab pertanyaan satu persatu. Jadi jangan kemana-mana setelah ini kita akan bertemu dengan guru kita... ...Ustazah Syifa Nurfadillah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.